ini adalah suasana hotel AAC. Ini ada dua orang, ada sepasang yang ingin sepasang pasangan suami istri yang ingin menginap di hotel. Ya. Ya. Ini nama Mas siapa? Nama saya enggak tahu. Tahu. Ini resepsionisnya mana ya? Wah, ini. Ini lagi mencatat buku tamu ya? Saya sedang mengisi buku tamu. Oh. Iya. Ini kok berapa? Berapa per kamar ya? Per kamarnya 1 juta semalam. 1 juta semalam. Tapi kok begini ya kamarnya ya? Oh enggak apa-apa, ini kan kelas ekonomi gitu ya. Oh. Kalau berarti oh, snack. Ini pasangan barunya ya? Oh, ini pasangan terbaru saya. Oh. Ini juga ah, ini juga. Bos snack dulu. Ambil aja. Sih. Eh, Faris, aku ini kamarnya di lantai atas ya? Enggak, lantai bawah. Lantai bawah. Ini resepsionisnya, coba kita kenali dulu resepsionisnya. Halo, Bang. Ini ada menteri. Yeay. Gimana menteri? Menteri apa? Tentang acara, apa? Tentang acara ini, tentang acara. Gimana acaranya? Acaranya bagus ya. Bagus ya. Tentu, tapi banyak kurangnya. Oke. Eh? Kelompok 3, Bang? 3, mana snacknya? Snack. Siapa ketuanya? Pak Fahru Razi. Ada. Ini adalah suasana pengungsian di Hotel AAC dan Daud. Ini salah satu pengungsi. Dan gue, bro. Ini pengungsinya salah satu. Kami foto sini, kami ada makanan. Mana butuh kelompok? Butuh kelompok kepada Edion. Ini suasana